Rasanya senang sekali. Karena besok kan aku mau hiking dengan yang lain. Jadi siap-siap dulu. Semoga besok cerah. Oh iya, cuaca besok. Tapi itu sangat sulit. Tambah garam dan merica. Besok, arah angin akan semakin menyebar. Angin yang lembab akan bertiup kencang dari selatan. Sehingga besok hujan turun merata di seluruh kota. Bohong! Benar. Batal deh. Itu kan baru perkiraan saja. Belum tentu tepat kok. Tapi... ya, kadang-kadang perkiraan juga bisa meleset. Wah, sepertinya besok juga cerah. Eh, yang benar, Bu. Kok tahu? Karena kakeknya ibu dulu adalah seorang ahli peramal cuaca. Oh, besok hujan akan turun seharian. Kakek, katanya besok hujan, Kek. Tidak, tapi cerah seperti ini. Wah, benar cerah. Iya, tapi mungkin nanti sore hujan, jadi hati-hatilah. Hah? Nggak mungkin, Kek. Cuacanya kan sedang bagus begini. Itulah yang kakek bilang saat itu. Dan semua yang dikatakannya benar. Kalau ada awan seperti ini, besok juga pasti cerah. Kalian sudah dengar, besok turun hujan seharian loh. Ya, berarti besok kita batal hiking dong. Padahal aku sudah siap-siap. Jangan khawatir, besok sudah pasti cerah. Tapi kata ramalan cuaca di TV hujan. Kantor ramalan cuaca yang biasa dipakai perusahaan papaku juga bilang kalau besok pasti hujan. Percaya saja pada aku, besok pasti cerah kok. Paling kamu yakin gara-gara itu. Asik, besok cerah. Pasti tadi begitu kan? Enak saja. Pokoknya hujan. Cerah. Kalau aku bilang hujan, ya hujan. Aku bilang cerah, ya cerah. Baiklah. Kalau begitu, kita taruhan 3 kali dipukul. Dipukul? Seru juga. Sekalian saja dijadikan 30 kali. Ah, boleh juga. Bagaimana? Kalau mau menyerah, sekarang masih bisa kok. Ayo, siapa takut? Dipukul 30 kali. Lagi-lagi berjanji soal yang belum pasti. Kamu kan dengar sendiri kalau ramalan besok hujan. Aku tahu, tapi bagaimana dong? Ya, apa boleh buat deh. Kotak cuaca. Kotak cuaca? Dengan alat ini cukup memasukkan kartu, cuaca macam apapun bisa kita yang kendalikan. Wah, ayo coba. Oke. Kita coba dengan kartu mendung. Intinya kita bisa mengatur cuaca dengan bebas. Berikutnya salju. Wah, hebat. Halilintar. Ternyata bahaya juga. Berikutnya apa? Wah, mirip donat. Itu angin topan. Jangan. Berantakan deh. Tapi itu artinya cuaca besok pasti bisa cerah kan? Aduh, kartu cerahnya tidak ada. Mana kartu cerahnya? Kartu cerah. Jangan-jangan terbang keluar gara-gara angin tadi. Aku ke sana dan kamu cari ke sebelah sana ya. Baiklah. Aku harus cepat temukan kartu itu. Kalau tidak, aku celaka. Tidak ada. Aku juga sudah cari kemana-mana. Kalau tidak ada kartu itu, apa jadinya? Seperti di ramalan TV, mungkin akan hujan. Kasihkan sesuatu dong. Aku juga tidak bisa apa-apa. Oh iya, kalau tidak ada kartunya kita buat saja. Kalau tidak salah seperti ini kan. Iya, itu sudah mirip sekali. Kita coba dulu ya.
Oh Tuhan, semoga ini berhasil. Tidak benjol kalau dipukul. Pokoknya aku mau cuaca besok cerah. Kalau begini kita pakai cara terakhir. Kita buat boneka teru-teru bosu yang banyak. Tidak mau tahu. Sepanjang hari, jadi kamu bisa aman pergi hiking. Terima kasih, Doraemon. Nah, sudah. Oke, aku pergi dulu. Hati-hati di jalan ya. Ternyata Doraemon memang selalu bisa diandalkan. Hei, Nobita! Hari ini cerah. Yang aku bilang kemarin benar kan? Hai, Sunio! Ayo berangkat! Sunio! Keluar! Sunio! Ayo, kalau mau pukul, pukul saja. Iya dong, karena janji tetaplah janji. Jadi siap-siap saja ya. Sekarang sudah selesai. Aku simpan di mana ya? Awannya keluar semua. Ayo, kalau mau pukul cepat. Oke, aku siap-siap pukul ya. Kok tiba-tiba langsung deras sih? Kalau begini sih kita nggak bisa pergi hiking. Nobita. Ini artinya aku yang menang taruhan. Ini dia kartu cerahnya. Tapi basah begini bisa berfungsi tidak ya? Iya, aku tahu kok. Ayo, kalau mau pukul, pukul deh. Sikap yang bagus. Sudah, saja. Aku akan mulai. Rasakan. Cerah lagi. Ternyata kalau basah memang tidak bisa digunakan. Nobita, bersiaplah. Apa harus tunggu sampai benar-benar kering ya? Rasakan ini, Nobita. Sunio! Kartunya memang harus dikeringkan dulu. Sobek! Gawat! Ini hujan!